Setiap orang tua tentu saja menginginkan anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan yang baik. Hal itu juga yang menjadi keinginan terbesar aktris Asri Welles, terutama untuk anak keduanya, Ryan Gibran Rija Raharja, atau yang kerap dipanggil Gibran. Yang sampai kini belum ada sekolah yang mau menerimanya menjadi peserta didik baru. Kenyataan pahit harus diterima Asri Welles. Sang anak yang sedari kecil mengalami katarak pada kedua matanya membuatnya kesulitan mencari sekolah inklusif yang mau menerima anaknya yang kedua itu. Meski begitu, sulit mendapatkan sekolah inklusif yang menerima anaknya tidak membuat perempuan bernama asli Asri Pramawati itu patah arang. Sebagai seorang ibu, ia mengaku akan terus berjuang agar anaknya dapat diterima di sekolah yang menyediakan kebutuhan khusus. Sambil berlinang air mata, maka seperti inilah perjuangan Asri Welles mencari sekolah yang mau menerima anaknya. Aku boleh cerita sih, Ibran itu kan memang sudah bisa sekolah. Nah, Ibran itu lahir dengan katarak ya. Nah, memang sedang mencari sekolah inklusi kan. Maksudnya sekolah yang bisa menerima Ibran apa adanya. Nah, memang aku terus terang sedang mencari sekolah untuk Ibran. Nah, kemarin tuh sempat ada yang menolak loh. Ada yang menolak Ibran gitu. Maksudnya tanpa disurvei dulu bagaimana Ibran, bagaimana gitu ya. Kalau anak inklusi kan kita mesti datang dulu bagaimana gitu. Tapi ternyata ada sekolah yang kenapa ya, mungkin dengan pemberitaan Ibran yang lahir dengan katarak jadi kayak takut gitu sama Ibran. Padahal tadi ya aku mau pesan juga nih sama sekolah-sekolah. Maksudnya kalau, aduh jadi sedih ya. Maksudnya kalau anak ini bukan, ini alhamdulillah Ibran bukan anak dengan kebutuhan khusus atau bukan anak yang, maksudnya bukan yang ABK atau yang, maksudnya yang IQ-nya bagaimana. Ibran tuh bisa berkomunikasi baik, matanya hanya terbatas mata aja, cuma memang butuh inklusi. Tapi ada sekolah-sekolah yang takut gitu ya, maksudnya menerima anak-anak yang punya kebutuhan seperti itu gitu. Jadi aku juga sempet yang tanya sama sekolahnya, kok kenapa nggak lihat dulu Ibran, kenapa takut sama Ibran, kenapa, maksudnya dengan anak-anak yang memang membutuhkan, kenapa bisa, maksudnya didiskriminasi gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga ya, mudah-mudahan ada banyak sekolah-sekolah yang menerima anak dengan apa adanya ya gitu ya. Maksudnya ya kan nggak ada yang mau anak dilahirin seperti Ibran atau ibu-ibu deh yang punya anak dengan kebutuhan yang khusus gitu ya. Cuma aku sharing aja, mudah-mudahan sekolah-sekolah inklusi bisa melihat dulu atau mensurvei dulu anak-anak supaya mereka punya masa depan nanti kalau nggak sekolah bagaimana kan gitu. Jadi ya seperti itu maksudnya masalah yang aku hadapi di tahun depan. Mudah-mudahan Ibran bisa diterima di sekolah gitu ya, karena pengen banget dia bisa sekolah dan punya banyak teman kan, nggak seperti itu gitu. Jadi maksudnya ini Asri Welles yang mendaftarkan aja, mereka bisa bilang begitu. Nah, kalau misalnya siapa atau memang harus punya perlakuan khusus untuk anaknya, sehingga bagaimana? Jadi anaknya nggak bisa sekolah dong, ya kan? Gitu loh. Jadi mudah-mudahan ada banyak sekali sekolah-sekolah khusus yang inklusi atau untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus bisa menerima anak apa adanya sehingga bisa sekolah yang baik, mendapat pendidikan gitu. Jadi baru kerasannya Mas Asri, ternyata mencari pendidikan yang sesuai dengan anak kita di Indonesia masih sulit ya. Itu masih menerima keterbatasan tuh masih sulit gitu. Jadi mudah-mudahan tahun depan di Indonesia banyak sekolah-sekolah inklusi atau dengan kebutuhan seperti Ibran dan teman-teman yang lain punya kesempatan untuk bersekolah sama seperti anak-anak lainnya. Jadi ya. Perjuangan Asri Welles yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan rasanya patut dicontoh oleh para orang tua. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang aktris yang kerap membintangi film layar lebar, Asri Welles tetap memberikan perhatian untuk anak-anak dan keluarganya. Meski anak keduanya, Gibran, mengidap katarak sejak berusia 3 bulan, tidak menyurutkan tekad Asri Welles untuk tetap memberikan yang terbaik bagi anaknya.
Sebagai seorang ibu memberikan perhatian pada anak-anaknya adalah bentuk tanggung jawab yang tidak bisa dielakkan. Lantas, apakah harapan Asri Welas di tahun 2023 yang sebentar lagi akan tiba? Dan apa pula harapan Asri Welas untuk anak tercintanya itu? Aku menguatkan diriku sendiri untuk maksudnya untuk bilang Ibran pasti bisa, Ibran nanti sekolah yang baik gitu ya. Mudah-mudahan dapat tempat yang benar-benar menerima dia apa adanya gitu. Karena ya kesedihanku adalah ternyata pendidikan di Indonesia itu untuk anak-anak yang khusus masih sulit gitu. Karena kan dia memang baru masuk TK ya gitu. Jadi orang tua dengan anak-anak yang khusus itu mencari sekolah seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan doaku tahun depan, mudah-mudahan pendidikan di Indonesia bisa menerima kekhususan untuk anak-anak yang lahir seperti Ibran dan teman-temannya sehingga bisa bersekolah. Bahkan beberapa sekolah lagi yang lain yang kita udah schedule juga untuk Ibran datang ya gitu. Untuk bisa bersekolah di situ. Jadi gitu ya, kalau yang enggak mau terima sekolah yang punya inklusi itu enggak mau terima enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kan mungkin sekolah tadi punya standar masing-masing. Enggak apa-apa, aku juga enggak boleh sedih harusnya. Tapi aku cerita aja, ternyata mempunyai anak yang ada kekhususan itu enggak gampang gitu. Jadi mudah-mudahan maksudnya jangan putus asa juga ya. Sekarang aku juga mencari sekolah-sekolah lain yang bisa menerima Ibran apa adanya. Mas, jadi, satu pertanyaan lagi. Ibran adiknya tuh sekolah ya. Jadi alhamdulillah yang memang Ibran gak diterima tapi adiknya diterima gitu. Jadi itu bahagia juga aku, anaknya ketiga aku bisa sekolah gitu. Terus di tahun ini ada filmku Cek Toko Sebelah 2 juga ada rilis gitu. Jadi alhamdulillah film-film kita di 2022 ini banyak ditonton, ya mudah-mudahan bisa jadi tuan rumah di negara sendiri. Itu kebahagiaannya. Jadi acara-acara juga sudah mulai banyak sehingga mas-mas sudah bisa liputan lagi. Yang kemarin ngoling ampun banget ya, nggak ada acara apa. Jadi mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Jadi ada yang bilang tahun depan adalah gelap, mudah-mudahan nggak begitu. Doa kita nih, doa aku ya, terutama yang dibilang tahun depan gelap, mudah-mudahan nggak ada gelap. Karena menurut aku, kita nih seniman tuh semuanya optimis untuk tahun depan nggak gelap. Tahun depan kita masih bisa produktif untuk menciptakan film yang bagus gitu. Harus semangat terus. Harapannya di 2023, di Siu Kelinci itu ya mudah-mudahan tidak seperti prediksi yang katanya akan ada resesi. Aku sebagai seniman ya, maunya baik, maunya semangat, maunya nggak putus asa. Karena kalau mendengar kata resesi langsung semuanya jadi gelap ya gitu. Jadi maunya harus semangat menghadapi hidup di tahun depan.